Bapak yang sangat kita cintai ini datang mewakili dari federasi-federasi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Sedikit kami sampaikan kenangan kepada Bapak ini dan yang sangat melekat di dalam hati kami. Bapak ini sangat susah melihat orang susah. Sangat-sangat susah melihat orang susah. Itulah definisi kesimpulan yang bisa kami sampaikan selama kami bersahabat dengan Bapak ini. Bahkan kalau dengan saya pribadi Inang, saya selalu di WA, saya sering empat mata dengan beliau. Sering bercerita hal-hal yang timbul belakangan ini, terlebih yang membuat penyakit Bapak ini semakin parah, saya lihat undang-undang cipta kerja ini. Itu sangat dikeluhkan Bapak ini. Karena itu kami federasi-federasi yang berafiliasi di konfederasi ini akan bertekad melawan, meneruskan perjuangan Bapak ini. Karena itulah yang tertanam di dalam hati Bapak ini. Bapak kami yang sangat kami sayangi, engkau sudah pergi, tapi kami percaya rohmu akan kembali kepada Allah. Biarlah engkau melihat kami yang tinggal di sini. Kepada keluarga yang ditinggalkan almarhum, kami percaya seperti firman Tuhan yang berkata, keturunan orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Keturunan orang benar tidak akan pernah hidup sengsara. Oleh karena kebenaran yang sudah ditanamkan oleh Bapak ini kepada kami kader-kadernya, kami juga percaya bahwa seluruh kader-kader SPSI dari Sabang sampai Merauke akan mendapat berkat seperti berkat yang akan diberikan Allah kepada keluarga Bapak kita yang kami cintai ini. Oleh karena itu Inang, kami memohon kepada keluarga besar supaya jangan pernah melupakan kami. Marilah kita saling mendoakan ikatan roh, kiranya menjalin persaudaraan kita. Ajarilah Inang sebagai ibu kami, ibu dari seluruh SPSI, tak henti-hentilah kiranya memberikan nasihat kepada kami, menguatkan kami, menjadi motivator kepada kami. Itulah yang bisa kami sampaikan dari federasi-federasi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Walaupun hari ini buku belum bersatu, Pak Ketua Umum. Ya, 14 tahun yang lalu, Pak Ketua Umum, bagaimana saya bisa berekspresi? Mengenal, kalau tidak karena Pak Ketua Umum ini, mungkin hari ini saya cuma tukang jual ponsel. Tapi hari ini saya pengacara, bisa cukup dikenal di Kota Medan. Saya rasa kawan-kawan ini juga aktivis, pengacara, terkenal, membela ketidakadilan daerah masing-masing di 34 provinsi. Karena Bapak kami ini, orang tua kami ini. Hari ini Indonesia, buruh Indonesia, bahkan dunia harus bersedih. Kita akan mengantarkan Bapak kita ini kembali ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kepada yang muda kami, mama kami, mama dari SBC, bahagialah Inang muda hari ini. Harus bahagia. Di balik kesedihan itu, semua Tuhan pasti ada berkat hikmah. Kami yakin Inang muda kuat, tegar, jangan merasa sendiri. Karena anak Inang muda bukan tiga orang. Bukan tiga orang. Ada di Sumatera Utara, bahkan Sulawesi Tengah, Papua, ada di seluruh Indonesia. Indonesia harus sehat, kuat, semangat, agar dapat melihat kami semua. Sama seperti Bapak Muda ini, selalu melihat kami. Tiap jam 6 pagi, selalu WA-nya masuk kepada kami semua di seluruh Indonesia untuk mengingatkan, belalah orang yang susah. Itu yang kami kenal dari Inang Bapak Muda ini, sejak kami kenal SBSI. Jadi, Inang Muda, semangat-semangatlah, dan kepada abang-abang kami, Abang Pendeta Binsal, Bang Yohanes Rata Kepahan, dan Kakak Iyut, mudah-mudahan tetaplah membimbing kami semua. Karena kami tidak akan bisa lepas
terutama dari abang kami Bang Dafa, agar tetap membimbing membela buruh yang saat ini sedang mengalami permasalahan di daerah terkait undang-undang cipta kerja yang akan tetap dilawan oleh SPC. Jadi itu saja yang kami sampaikan, Inang Muda. Apapun yang Inang Muda perlukan ke depan, selalulah hubungi kami Inang Muda sebagai anak-anak SPC. Saya rasa itu Inang Muda. Kalau ada salah kami, kami mohon maaf ke Inang Muda. Banyak dari kawan-kawan bertelepon karena kondisi COVID Inang Muda. Kalau tidak, seluruh Forkopil DPC 450 DPC mau hadir sebenarnya mengantarkan Bapak Muda ini. Tapi pesan dari Bapak Ketua Konsolidasi supaya tidak mungkin itu dilakukan karena kondisi protokol kesehatan. Saya rasa itu, selamat jalan Bapak Muda, selamat jalan Bapak kami, berbahagialah di samping Tuhan Yesus. Saya rasa itu Bapak Muda, perkenalanmu mengantarkan kami menjadi orang yang membela rakyat susah, orang yang membela ketidakadilan yang dialami seluruh Indonesia ini. Saya rasa demikian. Kalau ada salah, mohon maaf. Hidup lo! Hidup SPC! SPC kuat! Bulu bersatu! Shalom. Ya, ini teman-teman. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Sekwil 1 sampai Sekwil 4, yang pertama turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, yang dimana telah berpulang ke Bapa yang di sorga Soko Guru, orang tua, ayah yang tercinta. Di samping Bapa yang di sorga, hari Minggu saya secara pribadi masih jam 6 lewat 5 masih ada WA dari ketua umum dalam kerangka membicarakan pembentukan federasi MIG yang ada di Sumatera Utara. Dan beliau berpesan agar mengundang wartawan-wartawan analisa, wartawan-wartawannya waspada, wartawan SIP. Saya lihat WA tersebut setelah saya pulang ke Bengkia. Lalu bentar lagi saya jawab, saya pikir. Ternyata saya tidak menjawab WA beliau. Pukul 22 lewat 30 saya mendapat kabar. Saya merasa terpukul sekali. Kenapa saya terpukul? Karena saya Arsula Gultom bertemu dengan profesor ini di tahun 1995 di Bogor pada saat LTC. Saya masih buruh pada saat itu dan saya tamat SD pada saat itu. Nah, saya berkomunikasi dengan beliau, apa mungkin pak, karena saya ada ikatan satu marga, saya langsung menyalami beliau pada saat itu, apa mungkin pak saya bisa jadi pemimpin. Saya tamat SD, seorang buruh pabrik. Tiada yang mustahil bagi Tuhan kalau kau mau. Imanmu yang menyelamatkanmu. Itulah bahasa beliau tahun 1995 pada saat LTC di Bogor. Yakinlah, dari kau anggota SBC, dari kau pengurus PK SBC akan bisa menjadi pengurus DPP SBC. Ternyata pada hari ini saya masih pengurus DPP SBC. Apa yang beliau katakan tahun 1995 kenyataan bagi Arsula Gultom. Tambah SD, Arsula Gultom menjadi S1 berkat beliau yang membimbing, mengewa di WA yang dihubunginya. Walaupun kami sering bertengkar secara pribadi, itu karena pandangan kami mungkin yang berbeda. Pada saat itu dia doktor, saya belum tamat. Mungkin cara pendidikan kami mungkin yang berbeda. Peristiwa 2003 saya sangat berkeras pada saat itu. Buah pikir Bapak ini saya tentang pada saat itu, mendukung si A. Saya hanya tamat SD, tapi Bapak ini bilang, saya doktor Arsula, saya tahu apa. Ya kita lihatlah Pak ke depan. Itulah
beliau. 2012 beliau datang lagi, kita ketemu dengan beliau 2012. Jadi saya mau katakan kepada yang muda, di balik kesuksesan bapak saya ini ada seorang wanita, makanya bapak saya sukses ini. Bapak ini dari nol sampai bisa dikenal dunia, kalau tidak ada wanita yang mendampingi dia sehebat Inang Muda, takkan mungkin bapak ini bisa sampai di dunia. Apalagi khususnya saya, si Raja Sona. Satu kebanggaan bagi saya. Satu kebanggaan bagi saya. Ada dua inspirasi saya, tokoh. Yang pertama adalah Opung si Raja Sonang, yang kedua Profesor Dr. Pertapaan. Generasi dari Opung itu untuk inovasi Raja Sonang. Itu kebanggaan saya karena sudah mendunia. Hanya dua yang menurut saya, satu Opung yang mendunia. Jadi kalau mau ditanya, semuanya memang dari semuanya ini merasa berat, apalagi keluarga merasa berat kepergian bapak ini. Saya lebih berat. Setahun terakhir bapak ini sering berkomunikasi, sering tatap muka kepada saya tentang SBC ini seperti apa. Saya paling berat karena beliau juga ada pesan-pesan terhadap saya. Saya paling berat, dan belum saya katakan kepada siapa pesan-pesan beliau ini kepada saya. Saya paling berat karena saya bilang, Pak, saya belum siap Bapak berangkat. Belum siap, Pak, saya berangkat Bapak. Kami butuh masih Bapak. Tapi Bapak katakan, yakinlah Arsullah, pondasi sudah saya tanam. Masa dinding tidak bisa kalian nggak buat, masa atap nggak bisa kalian buat, karena pondasinya sudah kuat. Saya pasang pondasi bukan di pasir, saya pasang pondasi adalah di bebatuan. Nggak akan mungkin runtuh ini Arsullah. Saya meyakini itu sampai sekarang ini. Jadi untuk itu kami atas nama Serwil, khususnya saya pribadi, khususnya permainmu Inang Muda, karena kecelakaan satu malam setelah berita itu menangis terus. Aduh bapak, menangis abangku itu, inangku itu terus menangis terus. Satu malam kami tidak tidur setelah berita itu. Sangat terpukul sekali. Apalagi khususnya saya yang dari SD bisa jadi sarjana akibat bapak ini, pengetahuan yang saya dapatkan. Ya, apalagi saya, okay, saya nggak tahu tempat. Terima kasih ya kepada Inang Muda, bersyukurlah Inang Muda. Kami bangga Inang Muda mendampingi bapak Muda ini. Kami bisa jadi hebat seperti ini. Nah, tanpa Inang Muda juga kami tidak ada apa-apa aja pada saat ini. Puji syukur, terima kasih kepada Bapak yang di surga, kiranya keluarga dia tinggal diberkati Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Amin. Saya mengenal Bapak sudah 2 tahun, tapi saya mengenal beliau di tanah merawat tu, asa sia-sia mai tanah merawat cara lama mah. Di tanah merawat tu, tanah merawat padur gere. Adora semara lama kita tuan di Jawa Jabar di Pati Pasu Tota. Untuk support kami kepada ibu. Jabar tuan Indo Dinami, Betul Rukun. Bimbing kami. Wah, nak kasah. Jabar tuan Indo Dinami Pras Betul Rukun. Kami salah waras. Di kita hidup ekspresi jangan tuh kak, ini ada foto kenang-kenangan rakernas kita tempo hari ini, kami serahkan ke kakak. Kami berharap kakak tak henti-hentinya mengingatkan kami seluruh, mulai dari Sabang sampai Merauke dan DPP secara khususnya, untuk tetap mengingatkan kami memperjuangkan orang susah buruh secara khususnya di Republik ini. Ingatlah ini kak, lihatlah kami, dan ingatlah beliau guru kami yang selalu memberikan bimbingan kepada kami. Itu harapan kami buat dari kakak kepada kami. Sekian dan terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kakak sekeluarga dan tetap tabah. Amin. Ya. Ini juga bendera kita kak, bendera DPP, bendera SBC.
di situ logo kita, di situ nama besar SBSI. Kakak juga turut berjuang sehingga ini menjadi serikat yang kuat di republik ini. Ingatlah kami kak, lihatlah kami anak-anakmu ini. Ini yang kami harapkan dari kakak. Sekian dan terima kasih. Satu lagi yang kami mohon kak, perkenankan kami nanti membawa abang ini untuk singgah di kantor DPP SBSI sebagai kenangan terakhir, perhormatan kami terakhir kepada beliau di kantor DPP SBSI. Itu yang kami harapkan dari kakak. Terima kasih kak. Jadi hari ini kita sama-sama juga berjanji sama Bapak bahwa apinya tidak akan kita biarkan padam. Kita akan terus berjuang sampai buruh di Indonesia memperoleh kesejahteraan. Sepakat? Hidup buruh. Hidup. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup SBSI. Hidup SBSI. SBSI kuat. Buruh bersatu. Terima kasih. April, boleh sebentar April, apa yang mau, apa?
Kalau
ini apa boleh dekat dengan sebentar ya. Saya akan. Ya, bang, bang. Bang, lihat bang. Tunggu dong. Lurusnya, lurus, lurus. Mulai masyarakat mari kita mahita siap pukul di nomor 1 nomor 1 anggota SBC kita mars SBC anggota SBC mars SBC kita bangsa penutupan terakhir ayo ayo kita jadi anggota SBC dalam wadaya mandiri kita bersatu memacu diri tinggal dengan berpari tangan dengan bergerak kebersamaan dengan jiwa ragamu dengarkan suara nurani barang kejujuran solidaritas tinggalkan sensasi bagi berdiri serikat buruh sejahtera Indonesia berajas Pancasila bertanggung jawab membela kepentingan buruh Indonesia motivasi perjuangan bersama STSI bangkitkan maju menuju kesejahteraan tanam kejujuran, junjung solidaritas, ciptakan prestasi bagi pendiri. Serikat buruh sejahtera Indonesia, berajas Pancasila, penuh tanggung jawab, membela kepentingan buruh Indonesia, motivasi perjuangan bersama. Bangkitkan maju menuju kesejahteraan SBSI sosok masa depan membangun bangsa Thank you.
Gantian dulu ya, gantian ya, kalau udah selesai ya, jadi gantian kita. Udah mundur ya.